arena pertandingan dan bertarunglah lagi. Baik, Guru. Aku akan menyusup ke dalam ragamu dan kita bertarung bersama-sama. Biarkan Aditya mengukir sejarahnya sendiri. Jangan antarkan dia dengan sedihmu. Tapi berilah restumu. Restuilah putramu ini untuk memperjuangkan kehormatannya di panggung pertandingan. Aku harus segera ke istana. Tapi kenapa kepalaku pusing sekali? Aduh, aku harus menggunakan ilmu peringan tubuhku. Ingat tubuh Ireng. Tugasmu tidak sekedar mengalahkan dia, tapi menghancurkannya. Ireng tidak bertarung sendirian. Patiraga membantunya. Dia memang bukan orang sembarangan. Bagaimana ini? Aditya terdesak. Dia bisa terluka. Yang Widi, tolonglah putraku. Kekuatan anak ini sangat hebat. Tapi aku melihat kekuatan bukan dari dalam diri. Aku bisa melihat dari pancaran mata dan tenaga. Kalau begini terus, Raden Aditya bisa kalah dan Raden pun bisa terluka parah karena sekarang Kebo Ireng sudah sangat kuat. Tidak, Raden Aditya harus menang. Pertandingan ini harus segera dihentikan. Raden Aditya belum juga menyerah. Raden memiliki keyakinan yang kuat. Pantang baginya untuk mundur. Apalagi kata menyerah. Apa yang harus kita lakukan? Kita hanya bisa berharap. Tapi aku merasakan hawa yang buruk dalam pertandingan ini. Firasatku mengatakan, ada orang yang ikut campur dalam pertandingan ini. Ada hawa kekuatan yang sangat kuat
merasuki tubuh Kebo Ireng. Ampun Kanda Prabu, hamba tidak sanggup lihat Aditya seperti ini. Dia sudah terdesak. Tarung jago ini hanya sayembara, bukan ajang saling bunuh. Hamba mohon Kanda, pertandingan harus segera diberhentikan Kanda. Kalau tidak, Aditya bisa celaka. Kenapa Kebo Ireng menjadi begitu kuat? Di arena itu, Raden Aditya bukan tandingan Kebo Ireng. Karena Patih Rega juga ikut bermain. Apa yang harus aku lakukan, Guru? Biarkan, Guru. Sejauh mana Raden Aditya mengatasi masalahnya, sekaligus untuk menguji kemampuannya. Karena kelak dia akan memimpin di Darmasraya. Terima kasih atas petunjuknya, Guru. Jadi cuma segitu kemampuan. Latihan 1000 tahun, kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Raden, apakah Raden terluka? Tidak apa-apa, Paman. Saya masih bisa melanjutkannya. Apa kamu mau aku bantu berdiri? Berdiri saja tidak bisa, apalagi menghadapiku. Thank you.
Gajah Mada. Pertarungan sebelah sana. Ayo kita ke sana. Ayo. Bagaimana ini? Lebih baik pulang saja. Ayo. Apa yang terjadi? Kebu Ira menyerang Raden Aditya sampai keluar arena. Mudah-mudahan Raden Aditya baik-baik saja. Punten dalam sewu, Kanda. Kita harus segera menghentikan pertarungan ini. Paman, kita harus lakukan sesuatu, Paman. Dan sampai Dimas terluka. Baik, Pangeran. Akan Paman laksanakan. Aku tidak mau jika kabarnya buruk, Paman. Sendiko, Pangeran. Maunya tidak jelas. Kebo Irang harus dihentikan. Kalau tidak, posisi saya di mata Pangeran Gerbapati bisa rusak. Sudah, Cuk, sampai di sini saja. Itu rumah kakek. Terima kasih atas pertolongannya. Sama-sama, Kek. Semoga kamu berhasil dalam usaha kamu. Semoga dilindungi oleh Sang Hyang Widi. Terima kasih, Kek. Saya pamit dulu. Mari. Mada, teman-teman. Mada, kamu dari mana saja? Ceritanya panjang, teman-teman. Kenapa kalian tidak pergi ke pertandingan? Begini, Mada. Kami tadi habis dari tempat pertarungan. Tapi kami sekarang tidak tahu mereka bertarung di mana. Maksudnya, Raden Aditya dan Kebo Ireng bertarung sampai keluar arena. Lalu mereka sekarang di mana? Kami tidak tahu mereka jatuh di mana. Arenanya ke sana. Terima kasih, teman-teman. Sama-sama, Mada. Hati-hati, Mada. Hati-hati, Mada. Anuraga, Patiraga, tubuhmu yang sudah bau tanah ini tidak juga membuatmu sadar. Kau hanya berani berbuat licik dengan memanfaatkan tubuh anak kecil. Aku hanya ingin menyaksikan kehancuran Karta Rajasa. Kalau hanya itu yang kau inginkan, lakukanlah dengan jalan kesatria. Jangan dengan cara licik. Bicaramu semakin tajam, Anuraga. Kelicikanmu juga lebih menyedihkan. Coba saja kalau guru masih hidup, dia akan menangis lihat sepak terjang muridnya. Itu hanyalah masa lalu. Seranganmu semakin lemah, Nuraga. Pukulanmu tidak mungkin mengenaiku. Sombong. Thank you.
Raga hanya berusaha mengulur waktu. Butuh waktu yang lama bagiku untuk mengalahkannya. Kamu terlihat lelah. Kamu terlalu sombong, Anuraga. Lebih mementingkan membantu Kebo Ireng bertarung. Tidak hanya diikat dengan sumpah, tapi juga dengan sukma. Apa yang terjadi pasti dirasakan oleh yang lain. Benar, telah terjadi sesuatu pada Raden Aditya. Aku yang akan menghadapimu, Kebo Ireng. Kau sang gajah mada. Thank you.
Raden tidak apa-apa? Tidak apa-apa, Pak. Cuman sedikit tersesak. Baguslah. Semua akan baik-baik saja. Kami semua di belakang. Eh, kamu. Kalau niatan kamu murni bertanding, kamu tidak akan kemana-mana. Kamu akan menunggu lawanmu di dalam arena. Aku tidak takut. Kalau perlu, hadapi aku semuanya. Aku yang akan menghadapimu, Kobo Ireng. Bermimpi kamu mengalahkanku. Aku akan melenyapkanmu. Manapun kamu pergi, akan aku kejar. Sendirian Kebo Ireng, aku tidak peduli. Yang penting aku menang. Kamu tidak bisa dianggap enteng. Menyerahlah. Jangan datang lagi dan tinggalkan tempat ini. Kecuali untuk berbuat kebaikan. Kamu sama dengan gurumu. Terlalu banyak bicara. Putraku, kamu berhasil menghantam Patiraga. Tapi jangan dulu membusungkan dada, karena itu akan membuatmu lemah. Terima kasih, Bopo. Patiraga belum tentu mati. Mungkin dia akan kembali lagi dan melakukan sesuatu yang lebih besar. Terima kasih, Bopo. Mada akan terus waspada. Thank you.
Kami semua bangga dengan kamu. Betul, Mada. Kamu adalah harapan masa depan Majapahit. Terima kasih, Mada. Kamu telah menyelamatkanku. Terima kasih untuk semuanya. Aku bukan apa-apa tanpa kalian. Terima kasih, Mada. Kamu telah berjasa untuk kerajaan. Aku memang tidak salah memilih. Kamulah yang pantas menemani putraku. Terima kasih, Mada. Aku percaya kepadamu untuk membuat putraku aman. Dan saat ini kamu sudah menyelamatkan putraku, Aditya. Terima kasih, Mada. Mohon ampun, Gusti Prabu dan Gusti Permaisuri. Hamba belum siap menerima semua pujian ini. Kamu seperti Bopom. Semangat juang yang tinggi, namun rendah hati. Baiklah, sekarang bersiap-siaplah. Kamu akan berangkat ke Kahuripan. Sendika Gusti Prabu. Akui anak itu memang hebat. Tapi ingat, Patiraga tidak mudah dikalahkan. Tunggu pembalasanku. Kalau pertandingan itu dimenangkan oleh Madanya. Apa? Mada memenangkan pertandingan tarung jago? Kau sang gajah Mada. Bangun, Ger. Kamu jangan lemah. Ayo bangun. Lemah. Tapi Bopo, sebenarnya aku bisa memenangkan pertarungan ini. Seharusnya aku bisa mengirim Raden Aditya ke neraka. Tapi muncul Mada dan tiba-tiba kekuatanku melemah. Tenang anakku, kamu tidak kalah. Kamu sudah tampil dengan sempurna. Itu tidak sempurna, Bopo. Seharusnya Raden Aditya dan Mada sudah habis di tanganku. Aku harus meneruskan pertarungan itu. Sekarang juga. Ya, tahan. Tahan emosimu. Jangan dikuasai oleh nafsumu. Nanti kamu bisa celaka. Aku tidak peduli, Bopo. Tunggu, Kubuya. Bopo punya rencana. Rencana? Rencana apa, Bopo? Dengarkan Bopo baik-baik. Ya, Bopo. Baik, aku setuju. Nyi! Aduh, Nyi. Membuat kaget kita saja. Iya, nih, Nyi. Nyi, kita berdua kesini mau ngasih kabar hasil pertandingan tarung jago itu, Nyi. Cepat katakan, kabar apa yang kalian bawa? Kabar hasil pertandingan tarung jago, Nyi. Kalau pertandingan itu dimenangkan oleh Mada, Nyi. Apa?
Mada memenangkan pertandingan tarung jago? Iya, Nyi. Iya, Nyi. Mada memang hebat, Nyi. Heh, diam kamu. Jangan pernah memuji anak itu di hadapanku. Ini tidak mungkin. Patiraga tidak akan mungkin membiarkan hal ini terjadi. Patiraga tidak akan merelakan kalau Mada memenangkan pertandingan itu. Tapi, Nyi, memang kenyataan, Nyi. Mada memenangkan pertandingan itu dan mengalahkan Kipatiraga, Nyi. Tutup mulut kalian. Patiraga tidak akan dikalahkan oleh Mada, anak bau kencur. Itu sama saja dia menyerahkan tanah Kahuripan yang nyaris dikuasainya. Tapi, Nyi, Kipatiraga sudah dikalahkan oleh Gada Sakti milik Mada, Nyi. Iya, Nyi, iya. Apa? Kurang ajar. Seharusnya jasadnya ada di sini. Bungkuk Kanuraga, jangan kau pikir kesaktian bisa kau kalahkan begitu saja. Ingat, kesaktian itu tidak akan mudah untuk dikalahkan. Patiraga, keluar kamu. Bisanya sembunyi, dasar licik. Tidak akan aku biarkan. Selamat, Mada. Kamu memang calon kesatria sakti yang bisa diandalkan oleh Majapahit. Ya, Mada. Selamat ya, Mada. Kesaktianmu memang tidak ada tandingannya. Betul. Kami sebagai temanmu ikut bangga. Selamat ya, Mada. Kalian jangan memujiku terlalu berlebihan. Ini semua bukan kemenanganku saja, tapi kemenangan kita semua. Kemenangan Majapahit. Dan kemenangan ini merupakan awal perjuangan baru untukku menemani Pangeran Garbapati. Betul, Mada. Kami semakin bangga berteman denganmu. Ampun, Pangeran. Pangeran tenang saja. Masih banyak cara untuk menghambat Mada menjadi pendamping Pangeran. Sudahlah, Paman. Dan pergilah. Aku sudah tidak percaya lagi dengan Paman. Aku akan mengurus diri anak itu. Tapi, Pangeran, aku sedang tidak ingin ganggu. Seniko, Pangeran. Lagi-lagi gagal saya menyingkirkan Mada. Sudah banyak uang, sudah banyak harta yang saya keluarkan untuk menyingkirkan Mada. Lihat saja, saya akan balas semua kekalahan saya, bagaimanapun juga caranya. Coba lihat itu, kakak. Apa yang terjadi padanya? Kenapa dia menyerang para prajurit? Mari kita kesana, kakak. Ayo, Dimas. Maaf apabila paman lancang. Apa yang terjadi pada mereka? Kenapa pangeran menghajarnya? Itu bukan urusanmu, Paman. Pergilah!
Ampun pangeran, apabila pangeran sedang kesal, tolong amarah pangeran jangan dilampiaskan kepada para prajurit. Benar pangeran. Apabila para prajurit ada salah, beritahukan paman. Biar paman yang mengurusnya. Ada apa? Ini perintah, tidak bisa dibantah. Beri kalian. Baik pangeran, kami akan melaksanakan perintah. Ayo Dimas. Semuanya diharap tenang. Gusti Prabu akan memberikan sabdanya. Kau sang gajah mada, tuk satu kera. Sampai sekarang aku gak habis pikir, Kak. Sebenarnya apa yang terjadi pada pangeran? Kenapa dia terlihat begitu kesal? Sikap yang seharusnya tidak diperlihatkan dari seorang pewaris tata Majapahit di hadapan para prajurit. Ini bisa menurunkan wibawa pangeran, Dimas. Betul, Kakak. Aku yakin atas sikapnya pangeran sendiri, itu akan menumbuhkan kebencian di hati para prajurit. Betul, Dimas. Ini sangat memprihatinkan. Semoga pangeran bisa bertambah dewasa, karena di tangannya lah kerajaan Majapahit akan menumbuhkan harapan, Dimas. Iya, Kak. Dimas, sebaiknya sekarang kita kembali ke arena tarung jago, karena sebentar lagi Gusti Prabu akan mengumumkan Mada sebagai pemenang dan juga pendamping pangeran untuk menjalankan pemerintahan di Tanah Kahuripan. Ayo, Kak. Ayo. Mari. Paman sudah pulang. Di mana Mada, Paman? Mada masih di istana. Apa yang terjadi pada Mada, Paman? Kenapa dia tidak pulang bersama Paman? Mada masih menunggu Gusti Prabu menobatkannya sebagai pemenang tarung jago sekaligus pendamping putranya. Mada memenangkan pertarungan itu, Paman. Seandainya Kang Mas Jaongkati masih ada di sini, dia pasti akan bahagia dan bangga dengan kemenangan Mada. Aku yakin Jaongkati sekarang sedang tersenyum di swarga loka. Gajah Mada, Kertarajasa dan seluruh Manggala Majapahit akan kubinasakan kalian seperti kalian membinasakan junjunganku Prabu Jayakatwang. Anak pengumumannya lama sekali pengumumannya. Tidak ada yang menang. Aduh, lama sekali ini. Aduh, semuanya diharap tenang. Gusti Prabu akan memberikan sabdanya.
pertandingan acara Tarung Jago dimenangkan oleh Mada. Dalam sewu Kanda Prabu. Bagaimana ini Kanda? Punten dalam sewu Prabu. Izinkan Aditya untuk menghentikannya. Aditya, biarkan Garbapati menantang Mada. Tapi Romo, biarlah takdir yang menentukan. Jaga emosimu, Mada. Jangan kamu melawan pangeran. Apa yang harus aku lakukan? Betul, Mada. Sudah, jangan layani pangeran. Biarkan saja. Biarkan Garbapati menantang Mada. Punten dalam sewu Romo Prabu. Aditya hanya tidak ingin pertikaian antara Mada dan Kang Mas. Biar saja. Biarkan takdir yang menentukan. Mada, cepat naik. Ingat Mada, tugasmu hanya untuk menjaga Majapahit, bukan untuk menyerang pangeran. Ada apa dengan Pangeran Garbapati? Kenapa pangeran begitu marah dan berapi-api ingin menantang Gajah Mada? Kali ini aku tidak boleh kalah. Aku harus bisa membinasakan Karta Rajasa dan membumi hanguskan Majapahit seperti dia membinasakan Prabu Jayakatwa.
Ampun Gusti Prabu. Sepertinya Patiraga telah berani memasuki raga Pangeran Garbapati. Apa? Patiraga? Jangan Gusti Prabu. Jangan sampai warga tahu kalau Pangeran Garbapati dirasuki sukma hitam Patiraga. Paman, bagaimana agar Patiraga keluar dari jiwa Garbapati? Aku khawatir dia akan mencelakai Garbapati. Tenang Gusti, kita harus cari cara. Jangan gegabah. Punten dalam sewu Kanda, apa yang sebenarnya terjadi pada Pangeran Garbapati? Kanda, Dinda mohon, berbuatlah sesuatu. Selamatkan anak kita Garbapati. Dinda tidak ingin terjadi apa-apa dengan Garbapati, Kanda. Kekuatan apa yang sedang merasuki putraku Garbapati? Punten dalam sewu, Kanda. Tolong hentikan pertarungan ini. Tanda apa ini? Kenapa sepertinya langit sedang murka pada bumi? Mang Rani. Langit sudah begini gelap. Masuklah. Apa yang sebenarnya terjadi, Paman? Katakanlah, Paman. Sebenarnya ini pertanda apa? Kejadian alam biasa. Tidak ada yang perlu dicemaskan. Lalu di mana Mada, Paman? Kenapa sampai sekarang dia belum pulang juga? Apa tarung jago itu masih berlangsung? Aku ingin menjemput Mada ke istana, Paman. Jangan, Mang Rani. Tidak perlu. Mada akan baik-baik saja. Tapi hatiku mengatakan yang lain, Paman. Firasatku mengatakan sedang terjadi sesuatu pada Mada. Mada tidak apa-apa. Lebih baik masuklah. Baik, Paman. Apalagi yang akan terjadi? Ada apa ini? Tolong! Ada apa ini? Apa yang terjadi? Pangeran mengamuk dan menantang Mada untuk bertarung, Gusti. Apa? Pangeran ingin bertarung dengan Mada? Iya, Gusti. Apa yang harus aku lakukan? Sepertinya ini bukan pangeran. Apa yang merasukinya? Apa yang kau tunggu, Mada? Kanda, kemana mereka pergi? Apa yang terjadi? Ampun Gusti Prabu, sepertinya mereka keluar dari istana. Punggawa, cepat kejar mereka. Sendika Gusti Prabu. Tunggu. Punten dalam seorang Prabu.
Izinkan Aditya ikut mencari Mada dan Kang Mas. Tapi Aditya masih belum pulih. Punten dam serum Prabu. Tidak, Aditya sudah pulih. Mohon izinkan Aditya ikut. Baiklah Aditya, pergilah bersama para punggawa. Terima kasih Romo Prabu. Aditya pamit. Pastikan tidak terjadi apa-apa. Paman, kenapa Mada belum pulang juga, Paman? Tolong, Paman, izinkan aku untuk menyusul Mada ke istana. Jangan, Mang Rani. Lebih baik kamu tinggal di sini. Biar aku yang mencari Mada. Aku harus menutup tempat ini dengan raja pengaman agar supaya Manggerani terbebas dari ancaman. Kenapa perasaan aku semakin tidak enak? Apa benar sedang terjadi sesuatu pada Mada? Semoga Mada baik-baik saja. Pangeran mengajak Mada ke tempat ini agar kita lebih leluasa untuk bertarung. Dan jangan harap ada satupun orang yang membelamu, Mada. Terima ini, Mada. Aku tidak boleh menyakiti Pangeran. Di mana mereka? Sebaiknya kita berpencar. Itu akan memudahkan pencarian kita. Baiklah. Aku akan pergi bersama Dimas Anambra. Dan kau Dimas Lawi. Pergilah dengan Dimas Nambi. Dan juga Raden Aditya. Aku setuju. Mari terus. Kemana sebenarnya mereka pergi? Kemana kamu, Kang Mas? Di sini sama sekali tidak ada tanda-tanda mereka, Kakak. Paman. Paman. Apa yang terjadi? Pangeran mengajak Mada bertarung. Mereka pergi keluar istana dan sekarang kami sedang mencari. Baik, Paman. Baik, Paman. Asap apa itu, Paman? Aku juga tidak tahu, Dimas. Ayo. Paman, ini pasti Goa Patiraga. Kita harus masuk, Paman. Bisa jadi Pangeran Garbapati dirasuki Suma Hitam Patiraga. Kamu betul, Dimas.
Tapi sepertinya gua ini tidak mudah untuk dimasuki. Aku akan mencobanya. Mundur. Aku akan mencobanya. Kamu tidak apa-apa, Paman. Pergilah, Manggala. Jangan mengganggu ketenangan. Atau aku akan habis kali ini. Dasar pengecut! Kami tidak takut padamu, Patiraga! Kalian mempantang. Tapi aku akan membuat kalian menyerah untuk selama-lamanya. Jangan sombong, kamu. Ayo. Serang! Dia mengalihkan pandangan kita. Sebaiknya kita teruskan mencari Pangeran Galabapati. Ayo, Dimas.